dan gue mau kasih tahu nih gimana aplikasinya. Pertama bisa buka keyboard. Di sini ada, lu bisa lihat touch hitam dan touch putihnya. Touch hitamnya itu sebagai yang minor dan yang mayornya touch putihnya. Nah, ini kan keyboardnya di sini kan. Kalian bisa kalau mau latihan gimana cara mainnya bisa back. Terus ada di learn how to play, pencet. Kalian bisa pilih lagu. Misalnya Silent Night. Bisa pilih juga mau isi hard atau medium. Pencet start. Jadi kayak gitu, kalian bisa juga kalau hard latihan-latihan sampai kalian bisa menguasai lagu ini. Ini juga ada bisa multiplayer game. Nih. Ya pokoknya di multiplayer itu kalian bisa main sama orang lain juga. Nah, di sini pilih lagunya. Misalnya yang Edelweiss ini. Ya, jadi di situ kalian main. Udah guys, pelajaran hari ini sampai situ aja. Terima kasih.